Di balik sosoknya yang gagah dan kerap berapi-api dalam berorasi, Prabowo Subianto juga memiliki sisi kelembutan. Diketahui Presiden ke-8 Republik Indonesia ini memiliki kucing kesayangan bernama Bobby. Belakangan kucing berwarna putih dengan corak hitam dan abu-abu di bagian buntut, punggung, dan kepala itu menjadi perhatian netizen karena muncul sedang berada di dalam stroller di Istana Merdeka. Bobby bakal menjadi penguasa di Istana Merdeka, tempat kediaman Prabowo Subianto yang baru. Bobby ternyata berasal dari kucing kampung yang kebetulan sedang bermain di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prabowo yang menaruh rasa iba dengan si kucing berniat untuk mengadopsinya. Tidak hanya diadopsi, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu jatuh cinta dengan kucing liar tersebut. Ia lalu memberi nama Bobby. Awal mula viralnya Bobby saat Prabowo memberi makan kucing tersebut di sela-sela rapat internal Partai Gerindra pada pertengahan tahun 2018. Foto yang diabadikan kemudian viral di jagat media sosial. Dari sana kemudian dibuatlah akun Instagram khusus. Melalui akun itu, keseharian Bobby diumbar ke publik lewat foto dan video. Namun akun ini sudah tidak aktif. Keseharian Bobby kini diunggah di akun Instagram @bobbykertanegara. Sejak diadopsi oleh Prabowo, Bobby menjadi kucing yang manja. Ia jinak sekali dengan Prabowo. Andre Rosiade yang kala itu menjabat sebagai anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra bahkan mengatakan Bobby selalu meminta disayang Prabowo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.